Halo semua, jumpa lagi di Arisa Sia Channel. Kali ini aku akan review produk dari Mi Sukses. Nah, itu dia. Ini yang Mi Sukses isi 2, yang rasa mie goreng rasa ayam kremes ya, tuh. Dan ini aku beli seharga Rp4.000 ya di minimarket ya. Ini kita coba ya. Ini dia ya, mie yang udah kita masak. Jadi dia itu mie goreng. Tuh. Dan Mie Sukses ini ternyata dia diproduksi oleh PT Lestari Alam Segar di ini ya, di Deli Serdang, dan dia Wings Food ya, dari Wings Food. Dan beratnya itu 133 gram. Tuh. Jadi ini tuh porsi besar atau jumbo ya, tapi bukan yang porsi double ya, walaupun isi 2 katanya di sini. Jadi dia isinya tuh 1,5 dari porsi mie yang biasa kita makan, dan dia lengkap dengan minyak dan kremesnya. Tuh. Jadi dia memang kebanyakan minyak kayaknya ya, agak lebih apa sih? Tuh berminyak itu bentuknya. Dan dia juga ada kremesannya. Tuh. Buka ya. Nah, kremesannya juga kayaknya lebih banyak ya, tuh. Lebih berlimpah gitu. Tuh, taburi di atas. Nah, tuh kalian bisa lihat ya, kremesannya banyak banget tuh. Kita coba ya. Kita coba kremesannya ini dulu. Tuh dia. Kremesannya ini lumayan ini ya, renyah, tapi dia agak pedes gitu karena dari warnanya juga kelihatan merah. Coba. Minyak kenyal, terus juga ini kayaknya manis-manis gurih gitu, tapi dia nggak pedas. Dan dia agak sedikit berminyak gitu ya, toh banyak minyaknya juga. Kremesannya mungkin kalau menurut aku ya, ini sih pribadi menurut aku, beda-beda menurut orang lain, karena kalau menurut aku nggak, aku sih kurang suka kalau pakai kremes ini ya, karena agak nyusahin gitu kalau pas ngunyah ya tuh. Tapi bagi yang suka kremes itu pasti suka. Tapi kalau bagi aku sih, aku nggak kurang suka kalau pakai kremes ya. Karena repot ngunyahnya juga. Karena minyaknya, mie aja ini udah enak ya. Nggak usah pakai kremes lagi. Kalaupun ditambahin mungkin palingan kayak bawang goreng itu baru enak. Kadang ada kremesannya ini agak keras ya. Tuh, susah dikunyah. Itu lumayan sih ya. Jadi ini tuh rasanya manis, gurih juga. Dan kremesannya agak sedikit pedas. Kremesannya juga banyak ya. Okay, sekian dulu review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ikuti terus channelnya dan nantikan video-video selanjutnya.